Halo, nama saya Tommy. Saya dari Cilegon. Ini tahun keempat saya bekerja di FGCC dan 4 tahun juga saya ada di Malaysia. First impression saya ketika saya pertama kali mendengar tentang IR itu, saya pikir IR ini kayak retret sebelumnya yang saya pernah ikutin di Indonesia sih. Banyak hal sih yang saya alami waktu saya mengikuti encounter retreat. Salah satunya itu saya belajar untuk terbuka sepenuhnya, karena sebelumnya saya nggak pernah terbuka sama orang lain. Terus di IR juga saya merasakan hadirat Tuhan yang benar-benar nyata yang menjamah hati saya. Perubahan yang saya alami setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, yang paling signifikan saya rasain itu, cara pandang saya terhadap masalah itu udah berubah. Saya juga udah berdamai dengan diri saya sendiri, gambar diri saya dipulihkan, dan saya juga banyak mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan banyak hal sih yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, salah satunya jadi FCL di MCCC. Kalau ada kesempatan lagi, saya pasti ikut encounter retreat sih, karena pengalaman berjumpa dengan Tuhan di encounter retreat itu nggak bisa digantiin sama apapun. Saya percaya kalau IR ini adalah wadah untuk saya bisa benar-benar fokus sama Tuhan.